Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini mengawali pertemuan kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua di semester ini. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti semakin hari kalian semakin memiliki kemampuan untuk memahami materi yang disampaikan. Materinya sama dengan materi yang minggu lalu, bab 1, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak konsepnya seperti apa ini? Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Yang minggu lalu sudah kita pelajari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl dan Al-Akhir. Dari 7 Asmaul Husna ini nanti diharapkan kalian memperoleh nilai dan perilaku, atau setidaknya terbentuk satu sikap dalam diri kalian, sikap yang positif. Misalnya dari Al-Karim, kalian nanti menjadi pribadi yang dermawan. Al-Mu'min, diharapkan kalian nanti menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Al-Wakil, diharapkan kalian itu menjadi pribadi yang tawakal. Al-Matin, diharapkan kalian nanti menjadi pribadi yang tangguh. Al-Jami', diharapkan kalian nanti menjadi pribadi yang toleran. Al-Adl, diharapkan kalian nanti menjadi pribadi yang adil. Al-Akhir, diharapkan kalian adalah menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja kompetensi intinya ini? KI 1 yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, KI 2-nya adalah mengembangkan perilaku tadi, jujur, disiplin, tanggung jawab dan seterusnya. KI 3-nya adalah memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dalami ilmu pengetahuan, teknologi dan seterusnya. KI 4 adalah mengolah, menalar, menyajikan dan seterusnya. Kompetensi dasar nanti, kemampuan dasar yang kalian miliki itu mampu menyajikan hubungan Al-Karim, Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, ya, kepandirian, rasa aman, tawakal dan perilaku. Ya, setidaknya kemampuan dasar ini nanti yang bisa kalian miliki setelah mengikuti pertemuan yang kedua. Apa tujuan pembelajarannya ini? Setelah kalian itu mengikuti proses pembelajaran ini, kalian mampu menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna, Al-Adil, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', kemudian Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal dan perilaku adil. Ya. Kemudian mampu menerapkan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal dan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, ya, sebagai implementasi daripada Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl dan Al-Akhir. Itu di antara tujuan pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan materinya, apa yang akan kita bahas, saya minta kalian pada kesempatan ini, sebelum kita mulai belajar, hal yang pertama adalah kita doa sebelum kita belajar. Hal ini sudah kita lakukan tadi, kita lewatkan saja. Hal yang kedua yang perlu kalian perhatikan, siapkan buku catatan kalian. Saya ulangi lagi, siapkan buku catatan kalian. Kan minggu kemarin itu sudah ada buku catatan, maka buku catatan itu digunakan kembali untuk mencatat
inti-inti dari pembahasan yang saya bahas pada bab ini. Yang terakhir, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada materi kali ini. Kita langsung ke materi pembelajaran. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari makna Asmaul Husna yang 7 tadi. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Matin, Al-Jami', Al-Akhir, Al-Adl. Al-Matin. Setelah sudah kita pelajari maknanya, maka pada minggu ini atau pada pembahasan kali ini kita berusaha merealisasikan atau mengimplementasikan apa makna di balik Asmaul Husna itu. Perilaku apa yang bisa mencerminkan Asmaul Husna tersebut? Apa saja perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna yang 7 itu? Yang pertama adalah Al-Karim. Itu menjadi orang yang dermawan. Jadi sifat dermawan ini adalah sifat Allah. Al-Karim, Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanannya, kita harus menjadi orangnya apa? Yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta ataupun bukan. Ini memang susah. Jadi pribadi seperti ini memang agaklah susah gitu ya. Yang bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta maupun atau bukan. Wujudnya seperti apa? Wujudnya selalu menyisihkan uang jajan untuk kotal amal setiap Jumat. Ya, di SMK Negeri 1 Dulupun Bajo ya ada kotak infaknya. Kotak infak yang digunakan, kotak infak ini adalah untuk keperluan kebutuhan rohis dan juga kebutuhan teman-teman anak-anak yatim piatu misalnya. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Itu wujud dari apa namanya, membagi kebahagiaan kepada orang. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang sesuai dengan kemampuan. Ini kata Rasulullah dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah, kata Nabi, dia harus apa? Memuliakan tamu. Jadi amalan memuliakan tamu ini adalah amalan yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perilaku yang mencerminkan dari 7 Asmaul Husna tadi adalah menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman ini memang susah. Mencari orang yang jujur itu seperti mencari jarum yang jatuh di kedalaman air, susah sekali. Kemudian juga dapat memberikan rasa aman. Ini wujud dari apa? Sifat Asmaul Husna al-Mu'min. Seperti apa konkretnya adalah menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Ketika ada teman kita yang dalam bahaya atau ketakutan, ya wajib kita tolong. Kemudian menyingkirkan duri atau paku benda lain yang ada di jalan. Ini benda yang kecil tapi pahalanya begitu besar. Ya, menyingkirkan duri ini adalah wujud daripada diri kita itu memiliki iman. Tapi kalau kita abaikan, berarti diri kita itu imannya masih dipertanyakan. Kemudian membantu orang tua atau anak yang akan menyeberang jalan. Ini wujud memberikan rasa nyaman kepada orang. Termasuk kita punya teman, ya berusahalah kita
menjadi teman yang bisa menjadikan kenyamanan kepada teman kita. Itu wujudnya perilaku yang bisa dibalik Asmaul Husna Al-Mu'min, yang bisa nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi bertawakal kepada Allah, pasrah diri kepada Allah, ini wujud daripada Asmaul Husna Al-Wakil, perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Wakil. Konkretnya apa? Menjadi pribadi yang mandiri, tanpa harus bersandar kepada orang tua, tapi berusaha untuk mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Kemudian bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh, ini bentuk tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quranul Karim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang sebelum dia merubah dirinya sendiri. Itu wujud perilaku apa Asmaul Husna, dalam bentuk perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjadi pribadi yang kuat, teguh pendirian. Ini perwujudan meneladani daripada sifat Allah Al-Mati. Setiap mukmin itu harus punya prinsip, jangan pelin-pelan, jangan seperti binatang yang mudah ditarik sana ditarik sini. Kita tidak boleh tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan cela. Harus punya prinsip. Anak muda itu harus punya prinsip. Ketika teman ada ajak kita untuk minum minuman yang keras, kita ikut. Itu tidak punya prinsip. Ketika tak ada teman yang ngajak kita curi, kita ikut. Itu tidak punya prinsip. Harus punya prinsip. Hidup itu harus punya prinsip. Yang kedua, B-nya adalah kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian. Ujian apapun yang kita hadapi, berusahalah untuk kita sabar. Harus kuat. Kemudian nilai dan perilaku yang diperoleh dari 7 Asmaul Husna itu, yang kelima adalah berkarakter pemimpin al-jami. Apa sih bentuk karakter pemimpin itu dari sifat Allah al-jami ini? Kita menjadi orang yang arif dan bijaksana. Kita menjadi pendengar. Kita bisa mengumpulkan mereka-mereka yang beritikai, mempersatukan orang-orang yang berselisih. Al-jami. Kemudian rajin sholat berjamaah. Itu juga karakter pemimpin itu. Al-jami, Asmaul Husna al-jami. Hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang. Khairun nas, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, adalah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keenam adalah berlaku adil. Seperti yang saya katakan pada minggu dahulu, adil itu bagi manusia itu sifatnya relatif. Kalau adilnya Allah itu bersifat mutlak. Mutlak itu benar. Kalau adilnya manusia itu relatif. Bisa saja dia benar, bisa saja dia salah. Konkretnya apa? Tidak memihak, membela orang yang bersalah. Meskipun orang yang bersalah itu adalah saudara kita sendiri atau teman kita, tidak boleh itu. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan itu benar-benar salah-salah, tidak boleh. Yang benar kita katakan salah, yang salah kita katakan benar. Di dalam diri orang itu tidak ada bekas Asmaul Husna al-Adl. Yang kedua adalah menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya dari kezaliman. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan itu. Harus kita usahakan itu.
Kemudian yang ketujuh, nilai yang diperoleh atau perilaku yang diperoleh dari tujuh asmaul husna tadi adalah menjadi perilaku orang yang bertakwa. Jadi takwa itu dalam definisi ulama adalah khauf. Takwa itu adalah takut. Itu. Meneladani sifat Allah al-akhir itu. At-taqwa. Contohnya apa itu? Selalu melaksanakan perintah Allah. Karena yakin bahwa hari akhir itu ada. Jaga sholat, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa, kewajiban lainnya itu dijaga. Yang kedua, meninggalkan, menjauhi semua larangan Allah, mencuri, minuman keras, berjudi, pergaulan bebas atau berzina, melawan orang tua dan karena apa? Semua perilaku-perilaku ini kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar apapun perilaku kejahatan yang kita lakukan, sebesar biji dzarrah, sekecil biji dzarrah. Biji dzarrah itu adalah lebih kecil apa lebih besar bulu mata kita ya. Bahkan lebih kecil dari bulu mata kita. Dia seperti atom, itu dia diberi ganjaran oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang-orang yang melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, tapi itu akan memiliki pahala yang besar di hadapan Allah. Setiap perbuatan kita di dunia akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Ad-dunya majaratul akhirah. Majaratul akhirah. Ad-dunya majaratul akhirah. Ad-dunya. Dunia itu adalah ladang. Akhirat itu adalah tempat kita nanti memetik. Saya kira itu tujuh perilaku dari tujuh asmaul husna yang bisa kita implementasikan dan kita miliki, wajib kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian sudah mengikuti materi dengan baik, saya minta kalian itu ya berikan pertanyaan apa yang belum paham yang saya jelaskan ini. Silakan nanti berikan pertanyaan. Pertanyaan itu di share di grup ya. Kemudian setelah kalau misalnya kalian tidak ada pertanyaan ya, dipelajari kembali ini materi. Kemudian setelah itu buka psikologi. Malam ini juga, hari ini juga buka psikologi. Ya. Hari ini juga, malam ini juga buka psikologi. Nanti lihat di folder soal. Di situ ada soal uji kompetensi 1 atau ulangan harian. Di situ ada soal uji kompetensi 1 atau soal UK, UK 1. Di aplikasi psikologi. Nah, insyaallah soalnya kurang lebih berjumlah ada maksimal itu 20 nomor, minimal itu 10 nomor. Saya kira itu saja materi pertemuan yang kedua ini. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti materi ini. Selamat mengerjakan soal UKA pertama. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.